Sampai diudek celali. Ya. Ya guys, keseruan lagi masak menyambut malam 17 Agustus. Jangan kaget guys, kalau tempat saya seperti ini ibu-ibunya ikut semangat. Jadi untuk meramaikan, memeriahkan kemerdekaan Indonesia, ibu-ibu itu sambil masak, sambil goyang, melepas capek, selepas bertani dan juga keseruan menyambut rumah tangganya masing-masing. Ibu-ibu masak juga sambil goyang. Goyang pinggul, ayo. Asik. Lagi digoreng-goreng dulur untuk bumbunya. Ini lepas bertani dulur, lepas bertani menyambut malam kemerdekaan 17 Agustus. Yeho! Sambil masak ibu-ibu bergembira. Ramai sekali. Neng udah bek goyang toh. Ah, masuk. Ada yang cuman ketawa aja lur. Bahagia itu sederhana lur, seperti ini. Bahagia itu sederhana. Bisa kumpul tetangga, ceria, gak usah ribut-ribut sama tetangga. Yang penting guyup rukun seperti motonya di lingkungan saya. Ihe. Ini loh. Sudah, tidak bisa di absen gak apa-apa. Yang penting asik. Kopirek, biar kopirek. Yang penting diunggah. Asik. Bahagia itu sederhana. Kumpul tetangga sambil masak. Untuk bapak-bapaknya juga tidak kalah serunya dulur. Sambil bercanda, iseng selalu. Ini ngapain? Kok gini jelas. Mendel. Seru sekali lur.
bukan ibunya saja tapi bapak-bapaknya juga ikut bercanda, bergembira bareng bersama tetangga untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Aduh.